Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa melalui mesbah doa ini, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi saudara dan saya. Amen. Sebab itu mari saya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Yes. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa waktu kami berada dalam hadirat-Mu, bukan dengan kekuatan kami, tapi karena karya salib-Mu, darah Yesus mengalir, sehingga kami selalu berada dalam hadirat Tuhan. Itulah kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Sebab itu mari Bapa nyatakan kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu. Yes, Lord. Bertata atas penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kerajaan-Mu datang, kena pusat yang jadi. Amen. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang Kau kerjakan lebih lagi. Sama-sama naikkan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
kuat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan kuat kasih setiamu. Syukur buat Tuhan, sembah Dia. Engkau yang ber
dan kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu, yes, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Mari saudara, mari saudara, angkat, angkat suaramu. Mari sembah, mari tinggikan Dia. Mari deklarasikan kebenaran firman Tuhan atas kehidupan saudara. Mari pakai kesempatan ini untuk memuji, untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Shini aralaba dakana yaralaba dayaralaba nakana yaralaba 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 takama sini aralaba nakama yaboralaba dakama sikia boyaralaba dayaralaba yaralaba dayaralaba kini aralaba nakama sikia boralaba nake boralaba dayaralaba nakasa kayaralaba dayaralaba yaralaba nakana yaralaba dayaralaba yaralaba yaralaba. Tuhan, oleh karena salib-Mu Tuhan, kami beroleh kemenangan. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus, hari ini kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, itulah karya terindah, karya terbesar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami beroleh hidup yang kekal oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Abba Bapa. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan kali ini Tuhan Yesus, di malam hari ini Tuhan, kalau kami Tuhan boleh mendengar Tuhan Yesus mesbah doa ini Tuhan, kami tahu ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan yang mau kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam. Tuhan yang mau kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Karena Engkau mengasihi kami.
dan kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Abba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami dimanapun kami berada, terhubung malam hari ini secara online. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini, permasalahan ataupun tantangan yang ada Tuhan di hadapan kami Tuhan, kami mau deklarasikan itu tidak lebih besar dari Tuhan yang kami sembah. Kuasa yang ada Tuhan di hadapan kami Tuhan Yesus, yang mungkin berusaha untuk mencuri dari kehidupan kami, kami deklarasikan bahwa kuasanya tidak lebih besar daripada kuasa Allah kami, Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Abba Bapa. Kami siap untuk belajar pada malam hari ini. Berbicaralah ya Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa, hadir di tengah-tengah umat-Mu, hadir di tengah-tengah setiap jiwa-jiwa yang mendengar pada malam hari ini. Aku percaya Kau yang mampu untuk mengajar kami, Kau yang mampu untuk memberikan kepada kami pengertian yang tepat, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh itu menjadi sebuah benih yang tertanam di dalam hati kami, yang berakar, kemudian bertumbuh dan berbuah, dan biarlah buahnya 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut Engkau. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya berdoa biar dimanapun saudara berada, terhubung, bergabung secara online pada malam hari ini. Saya berdoa keadaan saudara tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam kondisi yang sehat tentunya. Dan saya percaya saudara diberkati dan terpelihara dengan sempurna oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Oke, jadi izinkan saya pada malam hari ini untuk berbagi sedikit sama saudara semua yang tergabung dalam mesbah doa ini, biar kita sama-sama belajar apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya ingin mulai sharing saya pada malam hari ini. Ada suatu masa saudara di negara Amerika Serikat, pada saat itu masa tersebut adalah masa yang disebut Gold Rush, atau masa di mana orang itu berbondong-bondong untuk pergi dan kemudian menggali emas, saudara. Karena begitu banyak emas ditemukan di Amerika. Nah, pada zaman Gold Rush itu, orang-orang kemudian beralih profesi dan kemudian mereka menjadi penambang emas, saudara. Nah, di masa tersebut, saudara, ini ada satu orang bersama dengan pamannya, begitu ya. Mereka juga terjun ke bidang yang sama. Dan mereka kemudian membeli alat-alat yang dibutuhkan, kemudian berusaha untuk membangun emas mereka. Mereka menemukan tempat mereka sendiri, kemudian mereka mulai menggali emas dan mendapatkan hasilnya. Ya, ketika mendapatkan hasilnya, kemudian hasilnya kemudian terus diputar gitu ya, terus kemudian akhirnya jadi bisa balik modal dan kemudian mereka bisa mendapatkan keuntungan. Tapi di satu waktu, saudara, ketika mereka terus menggali, lama-kelamaan emasnya semakin lama semakin sedikit dan lama-lama mereka tidak menemukan emas lagi. Ya, kemudian mereka terus menggali, terus mencari sumber emas yang baru, tapi kemudian mereka tidak menemukan sumber emas tersebut. Akhirnya si satu orang ini bersama dengan pamannya memutuskan, kayaknya sudah waktunya kita berhenti. Karena kita sudah tidak menemukan emas lagi, mungkin emasnya udah habis. Okay? Jadi mereka kemudian menjual bisnis mereka, alat-alatnya, kemudian site-nya semua dijual kepada satu orang, saudara. Dan satu orang ini, kemudian orang ini belajar tentang ilmu penambangan lebih dalam, kemudian membeli peralatan dari orang pertama, yaitu si orang ini dan juga pamannya. Kemudian ketika dia terus kemudian berusaha untuk terus menggali, ternyata, saudara, hanya kurang dari 2 meter tempat di mana orang pertama itu menggali, orang yang kedua ini menemukan sumber emas yang baru. Bayangkan saudara, kurang dari 2 meter aja orang ini terus menggali. Kalau aja orang pertama ini mau terus menggali sedikit lebih dalam, dia akan menemukan sumber emas yang baru. Akhirnya orang yang kedua ini menemukan sumber emas yang baru, kemudian dia meraih keuntungan atasnya. Nah, saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan juga seperti itu, saudara. Bahwa perbedaan antara
gagal dan berhasil, perbedaan antara sukses dan kemudian kegagalan, begitu saudara. Kadang-kadang bedanya itu tidak jauh, saudara. Sehingga ada muncul satu istilah win by a nose, yang artinya menang cuma sebatas hidung aja, karena hidungnya yang mencapai garis finish duluan. Kalau saudara tahu ada seorang atlet pelari cepat yang namanya Usain Bolt. Nah, Usain Bolt ini adalah pelari cepat memegang rekor dunia gitu ya saudara, untuk lari sprint 100 meter. Nah saudara, waktu dia menang emas saudara, peringkat 1 yaitu dia mendapatkan medali emas, kemudian peringkat 2 saudara mendapatkan medali perak. Itu bedanya saudara, itu bedanya hanya di bawah 1 detik, bayangin saudara. Jadi perbedaannya itu sangat tipis, tapi bedanya adalah medali perak dan juga medali emas. Ya, kadang-kadang di dalam perusahaan, dalam bisnis juga sama, saudara. Perusahaan yang paling baik dengan perusahaan yang ada di peringkat kedua, biasanya bedanya nggak jauh. Biasanya bedanya hanya di detail-detail kecil yang diperhatikan oleh orang yang ada di peringkat atas yang tidak diperhatikan oleh orang yang berada di peringkat bawahnya. Jadi, seringkali dalam kehidupan, detail-detail yang kecil atau hal-hal yang bedanya tipis itu, saudara, itu yang sesungguhnya memberikan kepada kita hasil akhirnya jauh banget. Padahal bedanya tipis. Ingat ke cerita yang tadi, saudara, bedanya cuma di bawah 2 meter. Nggak sampai 2 meter bahkan. Kalau aja orang pertama mau menggali lebih dalam, dia akan menemukan sumber emas yang baru. Nah, berangkat dari situ, saudara, saya mau ajak saudara untuk sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24, sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat saudara pada malam hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudara, berdasarkan firman Tuhan yang barusan kita baca, Tuhan mau mengajar kita perumpamaan yang sangat baik kalau kita mau hidup berkemenangan di dunia ini, saudara. Yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Nah, apa sih yang dilakukan oleh orang yang bijaksana? Yang pertama adalah sesuai dengan firman Tuhan tadi, yaitu mendengar perkataanku, itu kata Tuhan. Yaitu mendengar firman. Nah, kenapa sih mendengar firman itu penting, saudara? Karena dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengar firman, saudara, iman jadi timbul. Ya, kalau kita mendengar gosip, saudara, iman nggak timbul. Karena firman Tuhan yang berkata, kalau kita mendengar firman, iman jadi timbul. Nah, ini penting, saudara. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam telinga kita akan mempengaruhi iman kita, akan mempengaruhi kualitas iman kita. Ya, jadi mari saya mau ajak kita semua, saudara-saudara yang terhubung secara online pada malam hari ini, mari kita jaga telinga kita, saudara. Amin. Mari kita jaga telinga kita. Mari kalau kita mau dengar, mari kita dengar sesuatu yang baik. Kalau kita mau dengar, mari kita dengar firman Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita dengar firman, iman jadi timbul. Amin, saudara. Nah, kalau kita dengar gosip, belum tentu iman yang timbul, saudara. Kalau kita dengar gosip, saudara, itu belum tentu iman yang timbul, malah jadinya kita ikutan ngomongin orang, saudara. Nah, lebih baik kita gunakan kesempatan untuk mendengar, telinga yang Tuhan beri, lebih baik kita pakai untuk mendengar sesuatu yang positif. Oke, kemudian di dalam kehidupan kita juga tahu dengan pasti bahwa kita perlu yang namanya iman. Alkitab berkata bahwa kita walk by faith and not walk by sight. Ya. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 6-9, saya akan bacakan buat saudara seperti ini. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Begini katanya, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, ini kesimpulannya, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara, jadi begini, kalau kita pakai telinga kita untuk mendengar firman, kemudian imannya jadi tumbuh, jadi timbul di dalam hidup kita. Nah, dengan iman itu, saudara, Alkitab berkata bahwa kita jadi bisa menikmati janji-janji yang Tuhan berikan buat Abraham. Kita jadi bisa menikmatinya. Kita jadi punya akses untuk janji-janjinya Tuhan kepada Abraham. Bayangkan, saudara. Bayangkan hal tersebut. Bahwa Tuhan janji begitu banyak hal kepada Abraham. Dan kita ini anak-anaknya Abraham. Mungkin kita bukan keturunan darahnya Abraham, tapi kita adalah keturunan rohaninya Abraham karena kita punya iman. Karena kita punya iman di dalam Yesus Kristus, untuk itulah kita punya hak untuk mengakses janji-janjinya Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dahsyat bukan, saudara? Dahsyat bukan? Jadi kalau kita mau jadi orang-orang yang bijaksana, saudara, kita mesti belajar untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan mungkin bisa dari khotbah, mungkin bisa ikut mesbah doa seperti ini, mungkin bisa juga dengan datang datang ke rumah doa, atau saudara datang ke doa fajar, ibadah setiap minggu. Saudara, tempatkan saudara di dalam posisi ataupun kesempatan-kesempatan untuk selalu bisa mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mendengar firman, iman jadi timbul, dan dengan iman tersebut, saudara, kita bisa mengakses janji-janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Itu yang pertama, saudara. Nah, punya iman saja, saudara, kalau menurut Alkitab tidak cukup. Karena kalau dari perikop utama yang pertama tadi kita baca mengenai perumpamaan seseorang mendirikan rumah, ada hal kedua yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan firman. Saudara, kita bukan hanya jadi pendengar yang baik, dan kemudian kita bukan hanya sekedar setelah mendengar punya iman, tapi kita perlu melakukan firman. Mari sama-sama katakan sama saya, saudara, melakukan firman. Sekali lagi, melakukan firman. Mau melakukan firman itu sangat penting. Nah, saya akan ajak saudara untuk sama-sama baca Alkitab kita di Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai 22. Menurut saya firman ini sangat menarik sekali, saudara. Saya akan bacakan seperti ini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa, perhatikan ini saudara, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mesbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau menurut saya, firman yang barusan kita sama-sama baca adalah sebuah firman yang sangat dahsyat, saudara. Karena apa? Karena beriman saja, saudara, tidak cukup. Tapi kita perlu menindaklanjuti iman tersebut dengan yang namanya perbuatan. Saya akan kasih contoh yang agak sederhana seperti ini, saudara. Kalau misalnya kita bekerja sebagai tenaga penjual, saudara ya, sebagai sales, gitu ya. Kalau kita percaya, kalau kita beriman bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, maka kita perlu menindaklanjuti iman tersebut dengan
pergi keluar, ketemu sama orang, mempresentasikan produk ataupun jasa yang kita jual, supaya apa? Supaya Tuhan bisa berkati kita. Ini yang dimaksud oleh firman yang barusan kita baca. Kita nggak bisa cuma sekedar, oh ya, dengar firman Tuhan di gereja, oh ya betul. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin. Iman timbul. Itu bagus. Tapi kalau kita nggak keluar, saudara, dan kemudian bekerja, berkatnya, saudara, nggak bisa datang kepada kita. Tuhan tidak menurunkan berkat dari langit dalam bentuk uang, tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa memperoleh berkat tersebut. Tuhan bukakan pintu-pintu kalau kita mau menindaklanjuti iman tersebut dengan perbuatan kita. Bayangin saudara, kalau bayangkan kita gitu ya, sekolah ataupun kuliah, lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku yang mendapatkan nilai yang baik di semester ini, tapi kita nggak datang ujian. Kira-kira bisa dijawab nggak saudara doa kita tersebut? Tentu saja tidak bisa dijawab. Makanya itulah penting. Tadi ada beberapa kata yang saya highlight di sini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Wow, itu sangat dahsyat saudara. Dan ini yang penting nih, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, iman gak bisa berdiri sendiri. Perbuatan juga gak bisa berdiri sendiri. Tapi iman dan perbuatan itu bekerja sama sehingga iman tersebut menjadi sempurna. Ya, kalau kita lihat dari sisi yang lain, saudara, bayangin iman itu adalah seperti benih, saudara. Ya, mungkin saudara yang pernah menanam, entah itu tanaman atau mungkin buah-buahan begitu ya, ada benih yang kemudian kita tanam di tanah begitu ya, saudara, atau di media tanam lah, ya, apapun itu. Kalau kita tanam benihnya, saudara, anggap aja benih tersebut adalah iman. Nah, saudara tahu bahwa kalau mau benih tersebut berakar, kemudian bertumbuh, dan harapannya berbuah lagi, maka harus ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Bukan hanya sekedar taruh benih. Tapi contoh, kita sirami benih tersebut. Ya, kemudian setelah bertumbuh, kita kasih pupuk. Lalu kita jaga supaya nggak ketiup angin karena mungkin pohonnya atau tanamannya masih lemah. Dan berbagai macam hal yang kita lakukan untuk mendukung supaya benih tersebut menjadi bertumbuh. Nah, demikian juga saudara, perbuatan-perbuatan itu sifatnya seperti itu. Ya, benih punya kuasa atau punya potensi yang sangat dahsyat. Tapi kalau kita tidak menyiraminya, kalau kita tidak memberi pupuk, kalau kita tidak menjaganya, benih yang punya potensi yang dahsyat itu potensinya nggak keluar karena keburu mati. Sehingga iman dan perbuatan harus bekerja bersama-sama untuk bisa menghasilkan sebuah hasil yang dahsyat. Amin, saudara. Saya berharap sampai titik ini saudara punya pengertian yang benar bahwa oh ya, benar nih, bahwa saya nggak bisa hanya sekedar beriman. Tapi justru kalau saya percaya, kalau saya beriman bahwa hal yang saya doakan ini akan terjadi, maka saya harus menindaklanjutinya dengan perbuatan. Oke? Nah, sehingga benang merahnya apa saudara? Bahwa iman harus disertai dengan melakukan kebenaran. Oke? Itulah kenapa saudara, kalau kita baca lagi perikop yang awal saudara, tentang perumpamaan mendirikan rumah, yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir, saudara lihat bahwa perbedaan antara orang bijak dan orang yang bodoh adalah di yang kedua, saudara, yaitu di hal yang melakukan firman. Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu situasi yang menarik, saudara, bahwa orang yang bijak dan orang yang bodoh itu sama-sama dengar firman loh. Kalau menurut perikop yang Yesus katakan, ya, orang yang mendirikan rumah di atas batu itu mendengar firman. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir juga mendengar firman. Tapi yang mendirikan di atas batu setelah mendengar, dia melakukan. Tapi orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir hanya sekedar mendengar, tapi tidak melakukan, saudara. Nah, ini yang saya sebut sebagai bedanya sedikit, saudara,
tapi hasilnya jadinya jauh. Bedanya di melakukan firman, tapi hasilnya itu jauh. Sama seperti analogi ketika pelari cepat yaitu Usain Bolt. Bedanya tipis, saudara, di bawah 1 detik. Tapi beda di bawah 1 detik itu adalah medali emas dan medali perak. Jadi bedanya sangat tipis. Oleh karena itu, saya mau ajak setiap kita yang sedang menyaksikan Mesbah 2, dimanapun saudara berada, mari saudara, mari. Kita bukan hanya sekedar orang-orang yang mendengar firman, tapi juga jadi orang-orang yang melakukan firman. Mari deklarasikan bersama-sama dengan saya, mulai hari ini, saya akan jadi pendengar firman, dan saya juga akan jadi pelaku firman. Karena dengan demikian, karena firman Tuhannya jelas, saudara, bahwa hujan, bahwa badai, bahwa angin akan melanda rumah itu. Jadi saudara, kesulitan, tantangan itu akan melanda orang-orang yang mendengar firman dan juga orang-orang yang mendengar dan melakukan firman. Paham ya saudara ya? Kita baru saja melewati suatu masa yang sangat sulit di masa-masa pandemi kemarin. Saudara, pandemi terjadi buat orang Kristen dan pandemi juga terjadi buat orang non-Kristen, bukan? Bahwa tidak ada yang lolos dari pandemi. Bukan berarti orang Kristen terus kemudian dikhususkan begitu ya saudara. Enggak. Hujan, badai, dan angin akan melanda rumah itu. Tapi saudara mesti ingat bahwa perbedaannya saudara, perbedaannya si pelaku firman itu yang akan bertahan. Pelaku firman yang akan bertahan di tengah-tengah hujan, badai, dan angin. Amin saudara. Sama-sama katakan amin. Dimanapun saudara berada gitu ya, katakan amin. Karena kalau kita lihat perumpamaan itu saudara, dan itu kita anggap, saudara mendengarkan firman tuh, banyak kan di mana sih? Mari kita sama-sama pikir gitu ya, mendengarkan firman, bahwa setiap orang akan mendengarkan firman kalau hari Minggu ke gereja, benar gak saudara? Ya, jadi bayangin semua jemaat yang datang di hari Minggu. Ya, semuanya mendengar saudara, semuanya mendengar. Dan semuanya timbul imannya. Tapi pulang dari gereja, pulang dari hari Minggu itu, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut? Karena yang bijak akan melakukannya. Dan yang bodoh tidak akan melakukannya. Buat saya secara pribadi, saudara, lebih baik kita tahu sedikit, tapi kita lakukan. Yang artinya, lebih baik kalau kita tahu 10 kebenaran, tapi kita lakukan 8. Daripada kita tahu 100, tapi kita lakukan 20. Artinya, saudara, bukan lebih banyak tahu tentang firman itu yang penting, tapi lebih banyak yang kita lakukan tentang kebenaran yang kita tahu, itu yang jauh lebih penting. Amin, saudara? Nah, saya percaya, saudara, kalau kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Nah ingat saudara ya, bodoh dan bijak bedanya tipis. Bedanya cuma di melakukan firman. Mungkin seolah-olah itu kayak gampang gitu ya melakukan firman. Karena ada satu petikan dari John Maxwell yang sangat saya suka. Dia bilang seperti ini saudara, bahwa the greatest gap in the world is the gap between knowing and doing. Jurang terbesar yang ada di dunia ini adalah jurang antara mengetahui dan melakukan. Memang gak mudah, saudara. Memang gak mudah. Tapi kalau kita mau fokus sama apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu, dan kita lakukan itu, kita akan jadi orang-orang yang bijak, yang membangun rumahnya di atas batu. Ingat, saudara, hujan datang. Ya, badai datang. Angin melanda itu. Melanda rumah itu. Nah, kalau kita bayangin saudara, rumah itu bisa, itu lagi bicara apa sih? Rumah bisa bicara soal bisnis. Rumah bisa bicara soal rumah tangga kita. Kalau kita bangun itu di atas batu, yang artinya kita dengar firman tentang bisnis misalnya, dan kita lakukan prinsip firman itu di dalam bisnis, maka kita sedang membangun bisnis di atas batu. Kalau kita dengar firman tentang keluarga, kita melakukan firman tentang keluarga, maka kita sedang membangun keluarga di atas batu. Kalau kita dengar firman tentang relationship,
antar teman dan kita melakukan firman tentang relationship antar teman, maka kita sedang membangun pertemanan di atas batu. Saudara bisa tempatkan firman itu untuk berbagai macam hal dalam kehidupan saudara. Dan saudara bisa pilih. Amin. Saudara bisa pilih. Kalau saudara mau mendengar firman tentang hal tersebut dan melakukannya, gak mudah sih. Tapi kalau saudara mau belajar melakukannya, maka saudara sedang membangun hal tersebut di atas batu. Ingat saudara, bisnis akan kena saudara. Hujan, badai, gak usah ditengking ya saudara ya. Karena Yesus yang bilang saudara. Ya, bukan saya yang bilang. Bukan saya yang ingin supaya bisnis ataupun pekerjaan kita dilanda hujan dan angin. Ya. Tapi itu firman Tuhan bahwa permasalahan, tantangan akan ada. Tapi orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang melakukan firman. Orang-orang yang bisnisnya bertahan adalah orang-orang yang melakukan bisnis dengan firman Tuhan. Melakukan bisnis sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang yang keluarganya bertahan adalah orang-orang yang sudah dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan tentang keluarga di dalam keluarganya. Kalau saudara ingin dan rindu agar apa yang saudara bangun bisa bertahan, mari sama-sama terima firman pada malam hari ini dan mari kita sama-sama melakukannya. Amin saudara. Karena ketika masalah dan tantangan datang, hanya, saya mau katakan sekali lagi, ketika masalah dan tantangan datang, hanya para pelaku firman yang akan bertahan dan tidak hancur karena cobaan. Amin saudara. Demikian yang saya bisa bagikan firman pada malam hari ini. Saya berharap apa yang saya bagikan itu bisa memberkati kehidupan saudara. Apa yang saya bagikan bisa menguatkan perjalanan saudara. Dan biarlah firman ini itu bisa membantu saudara ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita melakukan firman, gak langsung sih kadang-kadang hal yang baik itu terjadi atas kehidupan kita. Ingat saudara, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam kuali api tersebut, mereka taat loh sama Allah. Tapi apa yang terjadi? Malah apinya dibuat lebih panas lagi, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah api yang jauh lebih panas itu, Tuhan tetap bela. Saudara, kalau kita melakukan kebenaran firman hari ini, besok gitu ya, mungkin belum tentu ada hasilnya. Mungkin belum tentu, saudara, ada terobosannya. Tapi kalau saudara setia melakukan firman tersebut hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya percaya saudara dengan segenap hati saya bahwa Tuhan kita tidak pernah berhutang. Ketika Tuhan kita berjanji, maka Dia menepati. Saudara, Tuhan bukan manusia yang bisa berbohong. Ketika Dia sudah berfirman, maka Dia harus menepati firman itu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang menjaga namanya tetap kudus sampai selama-lamanya. Oleh karena itu setiap firman-Nya pasti akan ditepati. Setiap aturan-aturan hukum yang sudah Dia buat bukan bermaksud untuk membatasi kehidupan kita. Enggak, tapi untuk membuat kita tetap hidup. Setiap firman, aturan yang ada bukan untuk membatasi kita. Tapi untuk terus menjaga kemerdekaan yang kita miliki di dalam Tuhan. Itu yang saya harapkan, itu yang saya berdoa. Supaya saudara semua mau jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa saudara pada malam hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kesempatan yang sangat indah untuk bisa sharing Tuhan di mesbah doa ini. Tuhan, aku bersyukur Tuhan untuk firman yang baru saja Engkau sampaikan Tuhan. Aku berdoa biar firman tersebut Tuhan sungguh-sungguh masuk ke dalam setiap hati yang mendengarkan Tuhan. Dan aku berdoa biar firman tersebut Tuhan membawa terobosan, membawa kemerdekaan Tuhan buat orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Abba Bapa, Engkau begitu baik. Tuhan, izinkan hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap orang Tuhan yang terhubung di dalam mesbah doa ini Tuhan Yesus. Ketika mereka datang mungkin dengan permasalahan, ketika mereka datang Tuhan mungkin dengan sakit penyakit. Aku mau berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Setiap tantangan Tuhan Yesus, Bapa, aku percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan
kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu Tuhan yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan ekstra Tuhan kepada mereka. Bahwa di tengah-tengah pengharapan mereka, Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan tetap berdiri teguh. Bahwa kebenaran-Mu Tuhan seperti jangkar Tuhan, seperti sauh Tuhan Yesus yang tertanam Tuhan. Walaupun ada badai Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan perahunya tidak akan goyah. Bahwa perahunya Tuhan akan tetap ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap yang datang Tuhan mungkin sedang mengalami tantangan dalam sakit penyakit Tuhan. Saat ini aku mau berdoa Tuhan Yesus biar kuasa kesembuhan. Tuhan Yesus kau tabib yang ajaib Tuhan. Kau Jehovah Rafa. Tuhan kesembuhan itu Tuhan. Aku berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit harus tunduk di bawah kuasanya Yesus. Tuhan, aku percaya Tuhan kesembuhan itu terjadi Tuhan pada umat-Mu Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami Tuhan berbagai macam kesulitan. Tuhan, aku percaya Tuhan Kau adalah Allah atas kehidupan kami. Kau yang akan memberkati umat-Mu. Kau yang akan memberikan jalan keluar Tuhan atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Abba Bapa. Aku mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan, untuk kesempatan ini Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan Yesus biar Roh Kudus-Mu yang sudah Kau janjikan pada setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal di dalam kami. Biar Roh-Mu Tuhan tinggal di dalam kami ya Tuhan. Yang mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan. Setiap harinya mengingatkan kami kembali tentang firman yang sudah kami pelajari. Sehingga Tuhan kami gak hilang arah. Ketika kami Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia Tuhan, kami gak hilang arah. Karena Roh-Mu Tuhan hidup di dalam kami. Roh-Mu yang mengarahkan kami Tuhan supaya kami hidup. Tuhan Yesus aku berdoa biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada Tuhan tercurah atas setiap umat-Mu yang mendengar pada malam hari ini. Ya Roh Kudus dengan segala kerendahan hati aku minta. Jangan tinggalkan umat-Mu. Tinggallah di dalam mereka. Kiranya Engkau disenangkan untuk tinggal dalam mereka. Kiranya ya Roh Kudus, Kau mengajar mereka, mendidik mereka. Mendidik setiap umat-Mu, Tuhan. Supaya mereka, Tuhan, semakin cinta akan firman-Mu. Supaya mereka semakin cinta akan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, kami butuh. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Abba Bapa, buat kesempatan ini. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari saudara-saudara semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih saudara. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.